Hari ini aku bakalan menghancurkan semuanya nih guys. Mulai dari barang yang paling murah hingga barang yang paling mahal supaya aku menjadi kaya guys. Karena dengan menghancurkan barang ini aku akan mendapatkan uang. Jadi langsung aja guys, aku bakalan menghancurkan semangka yang ada di sini. Kita taruh nih guys, 3 semangka kita hancurkan langsung. Wah, sudah hancur guys. Lihat, mereka langsung jadi semangka geprek. Dan aku mendapatkan uang nih guys. Kita kumpulin dulu uangnya. Ternyata aku dapat $300 guys. Berarti aku sudah bisa beli yang ini nih guys. Oke, aku penasaran guys, yang paling mahal itu apa ya? Ternyata yang paling mahal itu brankas ini dan iPhone. iPhone ini harus kelahiran kembali guys. Wah, itu pasti akan susah sekali. Coba komen di bawah siapa yang di sini sudah menghancurkan iPhone guys. Oke, kita taruh dulu 3 kotak di sini. Cuma bisa 3 ya guys kayaknya. Iya guys, cuma bisa 3. Jadi langsung aja kita hancurin lagi. Ini apa di atasnya ya guys? Oh, ternyata kayunya itu. Kalau aku hancurin orang bisa nggak? Jangan ya guys, itu tidak boleh. Oke, di sini aku mau lihat nih guys, aku bisa beli apa barangnya? Ternyata aku bisa beli komputer. Tapi komputer ini kan untuk kita bermain Roblox. Sayang sekali kalau kita hancurkan. Ya ampun, aku malah digeprek dong guys. Astaga. Lihat guys, aku digeprek bersama dengan komputer. Oh tidak, aku digeprek lagi guys. Untung aku gak jadi gepeng. Ya ampun, aku digeprek terus nih guys. Kita geprek dia. Semua orang aku geprek guys. Oke, aku bakalan ngancurin 3 buah PC nih guys. Kita bisa ambil ya. Oke, kita taruh di sini. Ya ampun, kenapa dia keluar? Ya udah deh, kita hancurkan saja guys. Yang itu ikut hancur gak ya kok di depan situ? Wah, dia gak ikut hancur dong. Ternyata lihat guys, di atas ini ada jumlah item yang sudah kita hancurin. Aku baru ngancurin 9 item guys. Dan di sini yang paling banyak itu adalah 600 item nih guys. Tapi aku cuma 3 barang. Itu sangat-sangat lama. Aku pengen coba beli ininya. Maksimumnya 4 item, tapi aku butuh $2.500 guys. Berarti aku bakalan ngancurin yang banyak dulu nih guys. Let's go, kita hancurin yang banyak. Oke, kita taruh, kita geprek bersama orang tadi. Ampun, orang itu gak pergi guys, jadi dia tergeprek. Nah itu ada lagi, kita geprek lagi guys. Kita geprek semuanya sampai duit aku 2.500. Lalu aku akan membeli yang tadi itu guys. Membeli batas untuk aku taruh guys, biar aku tidak sedikit-sedikit. Hampir aja aku kegeprek guys. Ya astaga, ini bahaya sekali. Aku bakalan langsung taruh di sini 2 komputer dan aku bakalan langsung geprek dia. Yang ini kita ambil dulu kali ya guys. Kita jatuhin di situ. Tuh, dia nggak mau jatuh di tengah-tengah situ guys. Dia mau jatuh di mana aku juga bingung guys. Tapi nggak apa-apa, kita ambil dulu saja uangnya guys. Dan sedikit lagi aku akan 1.000. Sepertinya aku langsung beliin noob aja deh. Kita hancurkan noob nih guys. Di sini full, aku akan hancurkan di sini nih guys. Kita taruh noob yang banyak. Oke, 2 noob sudah aku taruh dan kita hancurkan noobnya. Ayo kita lihat guys, kalau noob ini dapat uang berapa guys. Kok dia malah jadi kayak Lego gitu guys. Wah, ternyata aku dapat $170 guys kalau menghancurkan noob. Banyak sekali ya. Kalau aku menghancurkan kursi taman, aku udah mendapatkan berapa ya guys. Coba kita hancurkan 2 kursi taman. Kita lihat total uang yang kita dapatkan dari menghancurkan kursi taman itu berapa guys. Kalian ada yang bisa tebak gak? Coba komen di bawah. Oke, ternyata 210. Wah, banyak sekali ya guys. Gimana kalau kita taruh? Ya ampun, aku malah kegeprek lagi dong. Coba guys, kalian komen di bawah guys, siapa yang di sini suka menghancurkan barang seperti ini juga? Oke, aku bakal ngancurin dan lihat deh. Kok orang ini dia pakai ini ya guys? Pakai penghancur dinding, keren sekali. Sepertinya aku mau pindah ke situ guys. Ya ampun, aku digeprek. Sebentar dong, jangan geprek akunya. Astaga, aku pengen coba ke sebelah sini guys. Ini itu adalah penghancur dinding.
ternyata gak bisa, guys. Kalau di sini aku gak bisa ya, guys. Aku perlu ngancurin sampai 25 dulu, guys. Karena sekarang aku baru 19, jadi aku belum bisa nih, guys. Jadi kita taruh dulu barangnya, kita hancurkan, guys. Nah, duit aku sudah 1200 nih, guys. Cepet juga ya. Aku mau langsung taruh aja, aku belum mau ambil dulu, guys. Aku mau taruh dulu, kita hancurkan yang banyak dulu, guys. Karena kayaknya duit ini gak bisa diambil orang lain deh. Jadi kita kumpulin saja duitnya dulu, baru nanti kita buka yang penghancur itu, guys. Penghancur tembok itu, guys. Jadi kayak digeprek gitu ke tembok. Kalau ini kan ke lantai, yang di sebelah situ ke tembok, guys. Aku penasaran. Oke, aku sudah bisa menghancurkan di sini nih, guys. Coba kita coba hancurin ini ya. Kita hancurin di tembok, guys. Wah, lebih keren yang mana nih, guys? Coba kalian komen di bawah. Lebih keren yang hancurin ke tembok atau yang hancurin ke lantai, guys? Oke, aku bakalan tambah batas aku karena duit aku sudah 2500, guys. Jadi sekarang aku sudah bisa taruh barang lebih banyak nih. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata 3, guys. Kita hancurkan lagi. Wah, aku melihat di sini ada TV yang sangat besar, guys. Aku jadi pengen ngancurin itu dan boneka teddy bear. Kayaknya kita harus cepat-cepat kumpulin uang untuk membeli barang selanjutnya yang bisa kita hancurin, guys. Karena semakin tinggi barangnya, semakin banyak duit yang didapatkannya, guys. Sekarang aku bisa ngancurin kasur ini loh. Kita langsung beli saja kasur ini, guys. Ya ampun, dia ngancurin apa itu ya? Warna kuning. Sepertinya dia hancurin ini deh. Tapi ini itu apa? Aku tidak ngerti, guys. Jadi kita hancurin saja kasur bayi ini, guys. Kasur princess kayaknya, guys. Itu bagus sekali. Aku pengen punya kasur seperti itu. Lihat, guys, mereka hancur sampai berkeping-keping, tidak ada sisa, guys. Coba kita lihat ya, satu kasur itu dapat berapa, guys? Wah, dapat $300, banyak banget. Jadi aku mau langsung hancurin saja. Ayo, guys, kita hancurin. Oke, batas penambahan duit selanjutnya itu 25.000, guys. Jadi ayo kita kumpulkan duit. Dan aku bisa ke penghancur yang sebelah sini ya. Berarti sekarang soalnya sudah sama yang ini sama ini. Dan kalau aku mau ke penghancur yang dari kanan kiri gitu, langsung ke geprek ke tengah, aku butuh 100 barang yang aku hancurkan, guys. Ayo, kita harus hancurin semua barang supaya kita menjadi orang kaya, guys. Mana ya barangku ya? Oke, sekarang aku bisa beli ini loh, guys. Bisa beli sofa loh, guys. Coba kita beli sofa, guys. Kita spawn sofanya. Ya ampun, aku malah geprek ke dinding, guys. Astaga, lihat aku. Aku lihat, guys. Ini gimana ini aku keluar dari sini, guys? Kita jatuhkan. Aku kegeprek ya ini, guys. Apa aku kemasukan ke dalam sofa ini? Ya ampun, kita. Ternyata aku kegeprek ke dinding, guys. Ada orang yang ngegeprek aku. Parah banget ya, guys. Oke, ini duit aku kita ambil. Ternyata, guys, sekali menghancurkan sofa, duitnya itu 520. Banyak sekali, guys. Ayo kita hancurkan lebih banyak lagi supaya kita bisa langsung buru-buru ke sini nih, guys. Menghancur dari dua arah ini. Lalu kalian lihat deh, di ujung sini ada bor, guys. Jadi dia ngancurinnya itu pakai bor kayak gini ke bawah tanah. Wah, aku butuh 250 barang untuk aku hancurkan. Ayo, guys, komen barang apa saja yang harus aku hancurkan selanjutnya. Oke, ini duit aku masih nyangkut di sini nih, guys. Tapi gak apa-apa, kita taruh dulu lalu kita geprek. Karena orang lain kayaknya gak bakal bisa ngambil duit kita, guys. Nah, kita geprek lagi. Aku akan langsung taruh saja, guys, di sini. Kita ambil dulu duitnya. Astaga, astaga, guys. Aku kegeprek ini tuh, guys. Guys, aku gak bisa kemana-mana ini. Ya ampun, tolong. Astaga, ada yang mencet tombolnya dan aku jadi kegeprek gini dong, guys. Ya ampun. Tidak. Parah banget. Aku baru mau keluar, tiba-tiba aku sudah kegeprek, guys. Ya ampun. Sekarang kita lihat, guys, barang apa yang paling mahal. Ternyata meja makan ini. Ayo coba kita taruh meja makan ini di sini, guys. Kita taruh yang banyak lalu kita hancurkan. Wah, bersama teman-teman aku. Teman-teman aku juga jadi hancur, guys. Lihat mereka nemplok dong. Coba satu meja makan itu berapa, guys? Wah, $740. Astaga, aku juga digeprek kali ini, guys. Ya ampun.
Kayak kita kumpulin duit ya guys, karena kalau kita hancurin meja makan ini sangat banyak ya guys dapat uangnya. Kita hancurin. Wah guys, lihat deh di sini aku bisa menghancurkan kolam renang dan bensinnya Tesla. Wah, aku baru tahu ada ginian guys, seperti itu untuk mengecas Tesla deh. Soalnya Tesla itu adalah mobil listrik. Ya ampun, aku malah jadi duduk dong di situ. Tapi kita beli ini aja kali ya, TV jadul guys. Kayaknya TV jadul ini lumayan mahal kalau kita hancurkan. Coba kita hancurkan guys. Sekali hancurkan kita dapat berapa nih guys? Kita lihat, let's go. Mana ya, belum muncul uangnya guys. Oke, ternyata kita dapat 1000 guys. Ini mah mahal sekali TV jadul. Ayo guys, aku pengen kesini. Ternyata aku belum cukup dong. Aku masih perlu banyak banget guys untuk bisa buka yang sebelah situ. Astaga, aku untung bisa loncat guys. Jadi aku tidak terkena. Ya ampun, ini apa? Itu adalah tempat gas guys. Kita lihat, meledak guys. Ya ampun, itu harganya berapa ya? Aku mau lihat guys. Wah, $1.280. Mahal sekali guys. Siapa yang ngancurin itu ya? Keren sekali guys. Oke, kita hancurkan. Ya ampun, itu orangnya jadi ikutan kehancur guys. Astaga. Ayo guys, kita taruh lagi lebih banyak nih guys. Tuh kan, dia udah ngancurin gas guys. Lihat, meledak dan aku jadi meninggoy. Jadi kalau gasnya meledak, kita bakal meninggoy guys. Duit aku belum aku ambil. Tapi tidak apa-apa guys. Sepertinya orang lain tidak bisa mengambilnya. Kita taruh lagi dan astaga, aku sudah digeprek saja guys. Jadinya aku meninggoy. Oke guys, ayo kita kumpulkan uang aku yang ada di sini guys. Kira-kira sudah berapa ya? Wah, sudah mau 15.000. Tapi aku belum mengambil dua ini guys, karena tiba-tiba digeprek aku. Oke, sedikit lagi kita mencapai 100 guys. Ya ampun, TV aku jadi di luar seperti itu guys. Coba kita pindahin, bisa gak ya? Kita pindahin ke dalam. Kita jatuhkan di sini. Oke, bisa ternyata. Kita jatuhkan ke dalam. Oh, gak bisa kalau dari luar ya. Berarti dari sini nih bisanya nih guys. Oke, itu masih ada yang iniin gas guys. Gas ini gampang kebakar guys. Jadi kalau kita meledakin kayak gini tuh, dia bakal ngebakar guys. Dan itu bahaya sekali. Kalian jangan contoh ini ya guys. Oke, kita bakal hancurkan sampai 25.000 tadi ya guys. Kalau nggak salah tuh kan bener 25.000. Dan aku bakalan bisa menambah slot untuk menghancurkan barang. Oke, kita hancurkan guys. Ah, tidak, aku kena ledakannya dan aku jatuh sejauh itu dong. Ya ampun. Ayo guys, kita balik guys. Karena di situ masih banyak uang aku guys. Oke, kita kumpulin uang aku guys di sini. Aku malah keduduk di sofanya dong. Dan sekarang aku sudah punya duit 25.000. Jadi aku pengen beli batas 5 item. Yes, sudah 5 item. Kita coba hancurkan di sebelah sini ya guys. Kita hancurkan dulu 5 item sekaligus. Oke, berhasil. Lalu aku bakal langsung ngedrop saja nih guys. Kita kerja cepat supaya sampai 100. Dan aku bisa ke tempat penghancuran selanjutnya nih guys. Let's go. Kita hancurkan yang ini, kok malah keluar. Kita gak bisa taruh di sini kak. Oh, bisa-bisa. Kita bisa taruh di situ guys. Jadi ayo kita taruh 5 TV jadul guys. Lalu habis ini aku pengen beli mainan ini guys. Mainan anak-anak. Emang mainan anak-anak kalau dihancurin itu bakal jadi mahal ya guys. Aku penasaran. Dan aku sudah menghancurkan 100 barang. Jadi ayo kita beli mainan anak-anak ini guys. Nah, ini dia guys, penghancur dua arah. Coba ya. Wah, ternyata mainan anak-anaknya itu jumbo guys. Ayo guys, kita langsung coba hancurkan mainan anak-anak. Wah, keren banget guys. Alat hancur yang di tengah-tengah seperti ini. Aku suka alat penghancur ini. Kalau kalian suka yang mana guys, coba komen di bawah ya. Kita hancurin lebih banyak lagi. Kalau kita mau ke situ tadi 250 ya guys. Berarti aku butuh 150 barang untuk aku hancurkan lagi. Yuk kita hancurkan semuanya guys. Oke, kita langsung beli kolam renang saja nih guys. Siapa yang di sini suka berenang nih? Ampun, kolam renang ini sangat-sangat besar guys. Kayaknya nggak cukup deh. Wah, lihat guys, serem banget kolam renang kalau dihancurkan. Kira-kira satu kolam renang ini berapa dolar ya kalau kita hancurin? Tuh guys, dapat 2.000. Wah, ini mah beneran aku bisa menjadi kaya dengan cara menghancurkan barang-barang yang sudah tidak terpakai guys. Ayo kita hancurkan lagi. Aku malah ketimpa di kolam renang guys. Ya ampun. Tolong, gimana ini? Aku kejebak di dalam kolam renang guys. A few moments later. Oke guys,
guys, ini kolam renang aku sudah tertaruh di tengah-tengah seperti itu. Dia malah melayang ke samping gitu dong. Kita hancurin. Dan aku ternyata batas itemnya 5, tapi aku cuma ngancurin 4 tadi guys. Jadi kali ini aku pengen ngancurin langsung 5 guys. 1, oke. 2, oke. 2, 3, 4, 5. Ayo 5, oh ternyata udah 5 guys. Oke, langsung saja kita hancurkan. 5 kolam renang langsung aku hancurkan guys. Aku kan masih ada satu item ya yang belum dihancurin. Kayaknya sih komputer yang ini guys. Komputer yang mana yang punya aku ya? Kalau aku mau ngancurin komputer ini, aku belum bisa, batas item aku cuma 4 guys. Kayaknya yang ini tuh kan bener, yang ini guys. Tuh, dia tuh menolak dihancurkan gitu loh guys. Ya ampun. Coba kita bawa ke tempat situ ya. Lihat deh, ada yang ngancurin sepatu sebesar itu guys. Ngeri banget lihat sepatunya. Kayaknya itu sepatu raksasa deh. Coba aku taruh barang ini di sini, kira-kira bisa gak? Oh bisa guys, kita hancurkan guys. Nah, kalau seperti ini batas item aku kan langsung bisa 5 guys. Tadi itu hanya bisa 4. Pantes saja aku bingung kenapa aku hanya bisa nge-spawn 4 kolam renang. Harusnya kan aku bisa nge-spawn 5 kolam renang. Ya ampun, aku malah ini guys, malah kejebak lagi. Oke guys, langsung kita hancurkan. Aku pengen hancurin tulisan Roblox ini guys. Kita hancurkan Roblox, let's go. Oke, sudah kehancur semua. Sekarang saatnya kita taruh 1, taruh 2, taruh 3, taruh 4, taruh 5. Oke, sudah 5 kolam renang dan langsung kita... Oh, aku malah ke bawah ini guys. Kita jatuhkan dulu dia. Nah, kita langsung hancurkan guys. Oke guys, aku sudah cukup uang untuk membeli ini guys. Tulisan Roblox. Langsung saja kita beli guys. Kita pakai tulisan Roblox yang banyak di sini. Lalu kita langsung hancurkan tulisan Roblox. Yeay, Roblox telah hancur guys. Lambang lamanya guys. Sekarang aku penasaran berapa harganya kalau kita menghancurkan lambang Roblox guys. 4.600 guys, banyak sekali. Aku langsung bisa beli barang lain deh kayaknya kalau ngancurin terus. Jadi coba komen guys, selanjutnya aku ngancurin apa lagi supaya aku menjadi kaya.